cukup higienis. Kami menggunakan susu susu krim yang bagus, menggunakan gula pen. Maka alhamdulillah enggak ada masalah. Maka bahkan dengan kita mengonsumsi coklat ini tanpa kita sadari, kita membuat rasa bahagia. Bahkan kalau istilahnya kita kayak orang jatuh cinta gitu, gitu ya. Karena adanya kandungan penicillin. Iya, bisa bunda terus ya Pak kalau bahagia. Iya, alhamdulillah. Gitu. Bahkan banyak di saya di daerah-daerah Jawa itu lemak coklat itu dipakai untuk spa. Karena di lemak coklat itu banyak mengandung vitamin E. Jadi harapan saya itu mari kita sama-sama itu mengkonsumsikan coklat, apalagi ini produk kita sendiri. Produk lokal. Iya, kan. Jadi kita dengan mengkonsumsikan produk lokal sama dengan kita ikut membangun daerah sendiri. Iya. Namun Bapak ada disampaikan kepada pemirsa mungkin dari mungkin yang biasa konsumsi coklat-coklat yang ini kita beralih ke coklat lokal ya Pak, sebenarnya di bidang itu sendiri. Benar nggak? Ya, saya berharap juga pada pemirsa atau pada seluruh masyarakat Aceh. Nah, jadi saya berharap ini sekarang kita sudah ada suatu pengolahan sendiri yaitu yang dilakukan oleh petani sendiri, yang dipetik dari kebun sendiri, kemudian diolah sendiri. Kemudian kita melakukan pengolahan dengan begitu higienis dan kualitas mutu. Bahkan coklat kita ini tidak pernah ada titik pun seperti barang pengawet, pewarna, berata. Dan kualitas kita bisa menjamin itu kualitas yang bagus. Maka lama ini saya sangat mengharap pada pemirsa, juga pada masyarakat, mari kita mengonsumsi produk kita sendiri. Mari kita membanggakan produk sendiri. Dengan sendirinya kita telah ikut serta dalam membangun daerah kita sendiri. Dan saya mengharap sekali pada pemirsa, dan ada lagi kesan bahwa makan coklat itu gemuk itu enggak ada. Coklat adalah makanan kesehatan. Makasih Pak. Ya. Nah pemirsa itu dia Benjamin Hadita bersama Fairwan. Mungkin bagi Anda yang suka mengkonsumsi coklat, tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi coklat. Karena coklat tidak berbahaya ya Pak, tidak mengandung lemak juga. Karena yang diproduksi di Fiji ini aman dan sehat tentunya. Nah dari sini kita akan melihat pemasarannya masih di daerah Kabupaten Fiji. Manfaat coklat sokolate yaitu coklat memperpanjang umur, mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker, mencegah penuaan dini karena polusi dan radiasi, memberikan rasa tenang dan perasaan gembira, menyehatkan pembuluh darah, bermanfaat untuk mengobati penyakit stroke dan tidak menyebabkan kegemukan. Sokolate dikatakan coklat sehat karena menggunakan lemak coklat asli yang membuat coklat menjadi sehat untuk dikonsumsi. Ya, pemirsa, untuk lebih mengetahui jelas tentang prospek pengolahan coklat, sekarang kita akan berbincang-bincang bersama konsultannya. Bincang tentang pengolahan coklat yang ada di Pidi Jaya ya Pak Nia. Yes. Kenapa Pak Eka memberikan bantuan ini tentang pengolahan coklat terutama di Pidi Jaya? Kita memang program kita ini memang berbasis resources ya, natural resources yang ada di Aceh. Karena kita percaya bahwa kekuatan perekonomian Aceh ini bergerak dari sana. Nah kita juga sudah tahu bahwa Pidi Jaya adalah salah satu penghasil coklat terbesar. Jadi staf Sulawesi Selatan itu ada di Aceh, ya, dan Pidi Jaya dan kita pengen supaya ada proses value added seperti itu, seperti kalau kita ngomong seperti beberapa merek besar yang ada di Jakarta atau di tempat lain itu sangat besar sekali. Yang kita berikan ini sebenarnya jauh relatif kecil, tapi kita bukan nilainya yang kita fokuskan, tapi bagaimana tujuan tadi untuk bisa menciptakan value added. Dan kita tahu bahwa karena coklat belum ada di Aceh, ini adalah coklat pertama yang dihasilkan di Aceh dan itu menjadi kebanggaan orang Aceh dan kebanggaan kita semua, sehingga akhirnya tujuan untuk mencapai yang salah satunya untuk bisa